Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Semoga dalam keadaan baik, ceria bersama keluarga masing-masing. Kita teruskan lagi dengan tajuk cara membuat penggalak tumbuhan. Okey, sekarang halaman 138 dan 139. Bahasa Melayu tahun 4. Okey, kita nak buat baja untuk pokok ni. Okey. Okey. Kalau kamu lihat dekat skrin ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat penggalak tumbuhan. Okey. Yang pertama, telur 2 biji, bekas plastik. Okey, bekas plastik ataupun tabung lah. Okey, lepas tu penyembur. Lepas tu susu kutub. Okey, susu kutub. Tak kisahlah detergent ke, sustergent ke, apa lagi? Detergent ke. Okey, janji susu kutub eh. Nanti kita nak tengok proses dia macam mana. Okey, apa fungsi penggalak tumbuhan ni? Okey, fungsi dia untuk suburkan pokok. Suburkan pokok, okey. Suburkan pokok, suburkan tumbuhan, daun, buah dan sebagainya. Okey, kalau kamu tengok ni, kalau pokok yang subur, yang hidup cukup nutrien, cukup vitamin, tengok. Daun dia hijau, batang dia segar. Okey. Jom kita tengok yang seterusnya. Okay, standard pembelajaran 2.1.1 iaitu membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey. Okey, kemahiran kita hari ini membaca membaca sahaja. Okey, objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Manakala, kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya apabila dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Dan yang kedua, menerangkan proses penghasilan penggalak tumbuhan. Okey. Jadi ini dua kriteria kejayaan. Okey, seterusnya kita lihat aktiviti yang pertama, kita nak baca dan nak faham proses membuat penggalak tumbuhan tu. Okey. Okey, cara membuat penggalak tumbuhan, kita baca dulu sama-sama muka surat ni. Okey, Cikgu Syah mengedarkan artikel tentang cara membuat penggalak tumbuhan kepada murid-muridnya. Penggalak tumbuhan berfungsi untuk menggalakkan kesuburan pokok selepas dibaja. Kita boleh membuat penggalak tumbuhan sendiri. Bahan dan peralatan yang diperlukan adalah seperti yang berikut. Okey, ini bahan-bahan dia. Senang je ni, biasanya ada lah dekat rumah ni. Okey. Okey. Langkah yang pertama, mula-mula pecahkan telur ke dalam bekas plastik. Okey. Telur tadi tu kita pecahkan masuk dalam bekas plastik ni. Okey, yang kedua, tuang sebotol susu kultur ke dalam bekas tersebut. Yang inilah ini susu masuk dalam bekas ni. Dan yang ketiga, kita goncang sehingga sebati, simpan dalam suhu bilik selama 3 hari. Okey, 3 hari ya. Lepas tu, penutup bekas plastik perlu dilonggarkan agar gas-gas yang terhasil dapat keluar. Ini kita buka sikit. Supaya gas ni akan keluar. Kalau tak nanti apa? Boleh kembung bekas plastik ni. Okay, selepas 3 hari, periksa keadaan larutan. Ambil 2 hingga 3 sudu larutan tersebut dan tambahkan ke dalam 1 liter air ke dalam botol penyembur. Okey, botol ni botol penyembur ni. Okey, bekas penyembur. Okey, kita ambil ni. Okey, semburkan larutan pada daun. Okey, daun pokok, buah-buahan ataupun sayur-sayuran pada waktu pagi dan petang. Okey, penggalak tumbuhan tersebut boleh digunakan antara 1 hingga 3 kali seminggu, okey. Nampak tu. Okey. Jadi, tiap kamu boleh cuba buat sendirilah ataupun kamu boleh buka YouTube channel nama Big Ras Della Martini. Okey, dalam ni dia ada kongsikan kongsikan pengalaman dia membuat penggalak tumbuhan ni, okey. Nanti kamu boleh tengok sendirilah. Ataupun sekejap. Cepat kita tengok. Terima kasih.
Okey, cara membuat penggalak tumbuhan. Dua biji telur. Sebotol susu pun ikut. Satu bekas plastik. Dan satu botol susu. Cara membuatnya. Mula-mula, letakkan telur ke dalam bekas plastik. Kemudian, tuang sebotol susu pun ikut ke dalam bekas tersebut. Goncang pacuan nanti sehingga sebati. Lepas itu, simpan dalam. Okey, langkah-langkah dia sama lah. Okey, langkah-langkah dia sama. Dan ini hasil-hasil yang diperoleh. Okey, ini hasil dia. Okey, kalau kamu boleh tengok di pautan YouTube channel ni. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kalau kamu tengok dekat sini. Okey, kalau kamu ada masa, kamu boleh buat. Okey, kamu boleh buat penggalak tumbuhan ni di rumah. Okey, langkah ni ada 6. Kamu boleh tirulah. Okey, kamu boleh amalkan. Okey, dan yang terakhir, mengapakah penggunaan bahan semula jadi lebih baik daripada bahan kimia? Okey, bahan kimia ni kita dah tahulah kan, ada kesan sampingan dia. Ada kesan sampingan. Okey, manakala bahan semula jadi lebih selamat. Lebih selamat. Okey. Sama juga dengan alat-alat solek tu . Kalau biasanya kena tengoklah, kalau ada merkuri tu kena elakkanlah. Kadang-kadang ada racun, ada bahan kimia yang berbahaya. Okey. Untuk lebih lanjut, kamu boleh cari di internet penggunaan bahan semula jadi lebih baik daripada bahan kimia. Baiklah, sebelum kita berakhir, cikgu nak kamu cuba lengkapkan latihan hari ini di live worksheet yang cikgu bagi ni. Okey, kita tengok sama-sama. Live worksheet cara membuat penggalak tumbuhan. Okey. Okey, ini cara-cara dia. Okey, kamu isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Okey, lepas dah siap, kamu tekan finish, semak jawapan. Harap dapat 10 per 10. Okey. Lepas tu, siapa yang ada printer boleh print lah. Tampar dalam buku kamu . Okey, siapa yang tak ada printer, kamu salin lah cara membuat penggalak tumbuhan ni dengan jawapan yang telah diisi. Okey, latihan tu senang sahaja. Cikgu harap kamu dapat buat dengan terbaik. Jadi, jika ada soalan, boleh tanya dalam Google Classroom ataupun di YouTube channel cikgu. Okey, cikgu harap dapat membantu kamu untuk tugasan hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jaga diri. Okey, patuh SOP. Terima kasih semua.